Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di kesempatan kali ini saya akan membagi saya juga sebetulnya lihat di YouTube juga ya, untuk membersihkan AC di mobil Datsun Go ini. Jadi AC-nya itu sudah sedikit ya kurang disebut kurang sedap sih enggak ya. Biar lebih segar aja. Jadi Datsun Go ini kita menggunakan produk dari AC Cleaner. Di sini juga ada petunjuknya, ya petunjuknya. Yang paling penting teman-teman itu untuk Datsun ini kita buka dulu ya saringan. Nah, ini saringannya udah sangat kotor sekali. Jadi ini harus harus wajib diganti. Cuman karena saya pun baru ya baru baru mungkin ini udah bertahun-tahun kali ya nggak pernah diganti ini. Oleh owner yang sebelumnya. Oh iya dari 2017 tuh. Ini Datsun Go ini adalah kelahiran tahun 2017. Jadi dia tuh sudah ada ininya. Nih. Jadi ada penutupnya. Ya. Dan posisinya tuh di bawah sana. Ya di bawah sana. Jadi sudah dilengkapi dengan penutup seperti ini. Nah nanti. Ya teman-teman yang disediakan ya obeng ini ya untuk bukannya ada emang agak sulit juga sih kita harus agak nyodok-nyodok ke kolong sini nih untuk buka ini memang agak sedikit sulit ya gitu harus harus ada ruangan yang cukup lega gitu untuk kita masuk ke bawahnya. Nah nanti yang pertama kita masukkan ke sini ya si cairan AC cleanernya itu ke sini juga nih. Ke sini dan sebelah sana. Oke. Yang pertama kita siapkan dulu untuk AC cleanernya. Jadi AC cleanernya ini kita kocok-kocok dulu ya. Oh karena ini kita buka dulu aja ya. Ini ya. Nah, buka dulu. Coba. Jadi kita langsung praktekkan saja. Nah ini seperti ini bentuknya di sini ada keterangannya ya cara penggunaannya seperti apa nih buka tutup AC dan bersihkan saringan dengan AC cleaner nyalakan AC sekitar 3 sampai 5 menit semprotkan AC cleaner ke dalam kisi-kisi secara merata dengan jarak 10 bersihkan kotoran yang tebal menggunakan sikat untuk AC mobil hidupkan AC sekitar 2-3 menit lalu matikan kembali semprotkan AC cleaner ke dalam pintu saudara. Oh berarti harus dihidupkan dulu kasih AC-nya. Kita hidupkan dulu. Kita hidupkan selama 3 menit. Kita hidupkan dulu selama 3 menit. Matikan lalu semprotkan. Oke. Nah, ini yang sebelah sini ya. Oke, tamat hidupkan dulu lah. Hidupkan dulu. Hidupkan dulu AC-nya selama 3 menit. Seperti ini. Ah, kita dari sini aja lah. Nah. Nah, ini bentukannya seperti ini ya, AC cleanernya. Oh, ini ada apanya nih? Memang kalau di YouTube-YouTube yang lain itu ininya tuh lebih panjang ya. Nah, setelah selama-lama lah. Kita matikan aja. Matikan. Matikan dulu. Nah, kita mulai semprotkan ini. Kita kocok-kocok dulu kali ya. Masukkan dulu ininya nih. Ya, sudah masuk, kita mulai semprotkan ke dalam kisi-kisi ini
ya, langsung saja kita semprotkan. Bentar. Kita mulai dari sini aja ya. Kita masukkan ke sini. Oh. Langsung sampai melebar ke dalam. Jadi langsung langsung ditekan aja ke dalam. Nah, seperti itu. Ya. Kita bagian yang sebelahnya lagi. Sambil dikocok-kocok kali ya. Bagian sebelah lagi. Kita langsung sodok ke dalam aja gini ya. Biar oh. Nah, sekarang kita bagian yang bawah sini nih. Kita coba bagian yang bawah sini. Atau bagian evaporatornya. Sebentar, sebentar. Kurang terang. Seperti itu. Kita tambah lagi ya. Tambah lagi, kita tambah lagi aja nih. Sampai habis. Coba yang sebelah sana. Bagus juga sih. Jadi foamnya atau si apa busanya ini kita diamkan selama 10 sampai 15 menit. 10 sampai 15 menit sampai si foamnya ini hilang. Sampai si foamnya hilang. Yang sebelah sana sudah mau habis, kita semprot lagi. Oh ya, langsung hilang. Yang bawahnya juga kita lihat. Ini masih ada ya. Ininya apa kita semprot aja kali ya? Tapi ini kotor sekali nih. Ini sudah tidak layak pakai sih sebetulnya. Paling nanti saya tidak akan pasang dulu untuk ini. Gali dulu yang baru kayaknya. Sangat kotor sekali. Oke, paling saya jeda dulu ya untuk videonya. Oke, teman-teman, sudah memang lumayan lama ya, ini saya nunggu lebih dari 10 menit ya. Jadi si foamnya itu memang agak sedikit lama untuk menghilangnya. Jadi oke, kita coba hidupkan aja AC-nya. Jadi menurut saya
pembersih atau AC cleaner spray pembersih AC ini menurut saya ya worth it aja ya untuk membersihkan membersihkan AC sendiri gitu. Ya iseng-iseng misalkan di hari Minggu atau weekend seperti saya kan lagi weekend ya saya coba-coba bersihkan sendirilah. Gitu. Oke, kita coba nyalakan mesinnya. Kita nyoba nyalakan untuk di AC-nya ya. Oke, AC sudah, mesin sudah kita nyalakan. Kita coba seperti apa wanginya atau harumnya. Worth it sih, wangi banget, harum. Oke, paling segitu dulu videonya dari saya. Terima kasih banyak yang sudah menonton. Jadi menurut saya AC cleaner ini ya worth it lah. Dengan harga berapa ini ya kemarin 16.000 kalau nggak salah di Shopee. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.